Ubed pergi dulu. Mau kemana? Jalan-jalan. Sama siapa? Sendiri aja. Nggak ada teman? Enggak. Pita gimana? Prita. Iya. Gimana dia kabarnya? Kayaknya mah baik-baik aja. Kok kayaknya? Kalau kayaknya berarti nggak pasti. Udah berapa hari ini Ubed nggak kontak. Kenapa? Emangnya kamu sibuk? Iya, sibuk. Sibuk apa? Sibuk ngelamun? Sibuk sama Dija. Kamu sibuk apa sama Dija? Bisnis. Bisnis apa? Belum tahu. Baru rencana? Iya, baru rencana. Rencananya apa? Rencananya apa ya? Ah, kamu mah suka nggak jelas gitu. Ya udah sana kalau mau pergi. Kopi, kopi, kopi. Kopi hitam, kopi susu, kopi mik, 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 mik. Selamat pagi, Guru. Selamat pagi. Kopi, kopi, kopi. Kopi hitam, kopi susu, kopi mik, mik, mik. Punya teman copet yang sudah insap? Punya. Siapa? Otoy. Telepon. Ajak ketemuan. Siap. Masih belum ada panggilan? Belum. Panggilannya gimana? Maksudnya? Pakai surat apa telepon? Kalau memang dipanggil, katanya ada yang mau manggil pakai surat. Ada juga yang mau nelpon. Nah, mudah-mudahan itu panggilan. Halo? Halo, lagi apa? Lagi jalan-jalan aja. Nggak ada acara? Nggak ada kesibukan? Enggak, cuma jalan-jalan aja. Sama siapa? Calon. Suruh pulang? Atau antar pulang? Abis itu, kamu telepon saya lagi. Kita ketemu. Penting. Oke. Otoy ada panggilan? Alhamdulillah. Kenapa? Enggak kenapa-napa. Kok Otoy kelihatannya bingung? Otoy harus pergi sekarang. Di mana? Di Taman Alun-Alun. Oke. Ya udah, Otoy berangkat aja. Masa Suci ditinggal? Nggak apa-apa. Bener. Iya, nggak apa-apa. Suci bisa kok pulang sendiri. Otoy berangkat aja. Doa Suci menyertai Otoy. Iya, terima kasih. Ada lagi? Ada. Tapi insapnya baru mau. Belum mulai. Nggak apa-apa. Telepon. Ajak ketemuan. Siap. Halo? Lagi apa? Lagi goreng tempe. Bisa ditinggal? Memangnya ada apa? Putri ngajak ketemuan. Dia udah pulang dari Semarang. Ya udah, berangkat aja. Saya takut Putri marah. Saya emang gak takut. Kenapa gak takut? Kan marahnya juga bakalan ke kamu, bukan ke saya.